Hai bro. Kabar baik ya? Baik, terima kasih. Ya. Terus tadi gimana mas hasilnya? Bahwa Majelis Hakim telah memutus eksepsi, keputusan cela, bahwa eksepsi kita tidak dapat diterima. Ya, dengan alasan-alasan kita, pendapat penjaksa umum, JPU dan kita, baik majelis masing-masing punya pendapat. Tapi itulah yang terbaik menurut Yang Mulia, ya Majelis Hakim. Nah, memang dikasih kesempatan untuk ajukan banding bersama-sama nanti dengan pokok perkara dikirimkan berkas itu ke pengadilan tinggi. Nah, jadi itu intinya, ya, sehingga oleh dalam keputusan tadi bahwa Majelis Hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut untuk menghadirkan saksi-saksi pada tanggal 25. Kita ngajukan permohonan asesmen, permohonan agar intinya supaya si Steve bisa dapat direhabilitasi. Tentunya pilihan secara secara fisikisnya semua ditanya, ya karena dia sudah dalam dakwaan sudah jaksa sudah mengakui bahwa dia mengkonsumsi sendiri, baru sudah benar dia menyalahkan gunakan, sehingga dia tidak ada hal-hal yang dituduhkan. Tanggal 25. Persiapannya sendiri, Bang, di tanggal 25 nanti apa yang akan disiapkan? Tanggal 25 nanti jaksa penuntut mengajukan saksi. Sekalian yang untuk banding itu? Banding. Kalau banding kita masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir, ya. Ya ini yang biasanya saya bawa dari rumah, ini masakan rumah. Karena Steve minta ya jangan beli gitu, nanti agak mahal kalau setiap hari bawanya. Jadi yang tahu, tempe, telur, mie goreng. Ya yang tentunya sangat sedih karena saya berharap ya, maksudnya begini, kan saya tahu kalau misalnya melanggar hukum kan ada masanya, kan yang harus dijalani. Tapi apa yang Steve melanggar? Dia melanggar pemakaian narkoba. Jadi seharusnya dia dikasih pasal yang tepat gitu. Ya nggak tega lihat kakak saya di kondisinya begitu. Setiap kali besuk kan ya ada rasanya nggak tega aja. Karena ya pasti setiap orang nggak ingin saudaranya ditahan seperti itu. Untuk melakukan eksekusi adalah di dalam putusan tersebut harus ada kalimat masuk atau dipidana penjara atau dikeluarkan penjara atau tetap dalam tahanan, kan. Nah, tadi kita lihat bersama di dalam salinan putusan di petikan putusan tersebut kami tidak menemukan kalimat bahwasanya Ridho Roma harus segera masuk. Karena permasalahannya sekarang ini, Ridho Roma sudah menjalani putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, putusannya 10 tahun pidana dan dijalani 6 bulan 10 hari rehabilitasi. Kami juga akan melakukan PK, peninjauan kembali. Namun syarat PK tersebut kan harus ada salinan putusan. Kalau memang ini putusannya kasasi, itu sampai putusan PK terlebih dahulu bagaimana nanti hakim PK menilai dari perkara ini. Dimulai dari diri sendiri, itu simple tapi gak gampang. So, gue harap kita bisa mulai menanamkan nilai-nilai tersebut dari diri kita sendiri, bahwa kita mengerti bahwa narkoba itu rugi pada diri kita sendiri, bukan sama orang lain. Terus jangan mudah terpengaruh sama orang lain, karena seperti apapun diri lo, lo harus bangga jadi diri lo sendiri. Jangan mau merubah diri lo hanya karena orang lain. Maksud gue adalah kayak di dalam pergaulan, biasanya mereka kayak ngajak, yuk cobain dong iseng-iseng segala macam. Dan lo akan merasa bahwa, oh berarti kalau gue gak gaul, atau oh mungkin gue nggak sekeren mereka dan lain-lain. Padahal sebenarnya lo akan jauh lebih keren kalau lo jadi diri lo sendiri. Prinsip dari aku ya, mungkin dari kecil yang aku selalu dididik sama orang tua aku, itu kita hidup itu harus selalu bersyukur.
kuncinya sebenarnya dari situ. Dengan kita bersyukur, kita akan merasa puas dan bahagia dengan hidup kita. Apapun misalnya masalah yang kita hadapin dalam hidup, apapun cobaan yang kita lewatin, meskipun kadang-kadang kayaknya banyak banget nih cobaan bertubi-tubi dari ini itu segala macam yang kayaknya berat banget, kayaknya butuh pelarian gitu. Tapi kalau misalnya kita bersyukur di hati kita, kita pasti akan bisa mencari cara untuk menjadikan itu sesuatu yang positif daripada, aduh gue stres banget nih, gue depresi, gue butuh pelarian, yaudah deh gue minum-minum atau misalnya gue narkoba atau gimana. Itu sebenarnya banyak kok pilihan-pilihan alternatif lain yang lebih positif dan lebih sehat. Ya buat semuanya, narkoba itu membunuhmu, itu benar. Dan kalau kalian misalkan memang depresi atau kalian punya banyak masalah, itu larinya ke Tuhan. Salah, lari ke hal-hal yang seperti itu gitu, karena itu bakal ngancurin diri kalian cepat atau lambat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.